Okey, geng. So hari ni kita akan tengok drill brushless yang mampu milik daripada Mark X. So kalau nak tengok benda ni beraksi, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini. Okey, geng. Selamat datang ke channel saya. So hari ni kita akan review drill brushless daripada Mark X. So Mr. Mark dia bagi, ya, di package dia lengkap dengan box dia, dua bateri dan satu charger lah. Jadi benda ni saya beli dekat Siang Ho dekat Wang Heng Machinery. So dia contact saya tanya kalau saya nak tak apa beli drill ni. Of course lah nak, sebab apa, harga dia sangat menarik. Dah bawah 200 kita dah boleh dapat drill yang brushless, punya set lengkap bersama dengan box serta dua bateri dan charger. Charger dia pun docking style bukannya charger macam cucuk dekat bateri je. Dia ada bagi sekali dalam package tu ialah tape measure ni lah, measuring tape ni. So ni datang sekali dengan package tu lah. So ianya datang dalam kotak kotak dia ada printed material apa benda semua tu, tapi dia tulis dekat situ 18 volt jadi apa, saya sekilas pandang bateri, tengok bateri dia pun saya dah tahu dah ini bukan 18 volt sebab dia punya apa, nampak macam tak muat untuk ada 5 sel light ion dalam tu. So ini mungkin ada 4 sel je. Tak apa, nanti kita buka bateri tu, kita check satu-satu. So sekarang ni kita tengok dulu apa yang ada dalam dia punya package dia lah. So box dia datang macam ni so apa, compact tau. Ini tak tahu kalau boleh perasan tak apa dia punya box dia kecil je. Box dia kecil je. Macam tapak tangan saya besar ni je. Jadi dia quite compact lah benda ni. Dia ada untuk dia punya box dia ada compartment untuk kalau kita nak isi drill bit ke, isi screw sikit ke apa ke, senang untuk penyimpanan. And then kita buka dalam ni. Inilah dia drill dia. So ini drill dia apa, kecil je tau, boleh nampak kalau tengok comparison dengan saya punya Bosch lama So ini adalah comparison Bosch 12 volt So yang ni dia punya size, dia brushless, jadi dia pendek sikit, compact size dia macam tu. Tapi dia sedikit gemuk lah sebabkan dia punya motor dia, handle dia pun gemuk juga. Macam ni dia tulis 18 volt ni salah ni rasanya, kita akan check lagi selepas ni. So package ni datang macam ni, dia datang sekali dengan apa, charger dia. So docking style charger. So output dia tulis 18 volt 1.3 amp docking style. And then dia ada bateri 2 amp per hour punya bateri, 18 volt. Okay, nanti kita check benda ni. Dan ini adalah drill dia lah, sama dengan bateri lagi satu. Drill dia compact jugalah, dia ada clutch setting sampai 23. And then lepas tu pergi ke drill, so dia akan bypass semua clutch. Okay, dia tricky. Dia punya ni adalah plastik, plastik tebal juga dia tak berapa kemas lah, dah pembuatan dia tak berapa kemas, molding dia tak berapa kemas, tapi okey lah, nampak kukuh lah. And then dia punya getah dia pun tebal juga getah dia. So semuanya hitam ni adalah getah, memang grip lah, ada weight jugalah benda ni. Untuk spek dia, dia tulis kat sini dia pakai 10mm nya chart, 35 Nm, 18, 35 Nm. RPM dia 0380 untuk first gear dan 1500 rotation per minute
untuk second gear. Yang pastinya ni bukannya 18 volt lah ni. So ni gear selector dia. Okay, click key. LED dia kat depan. And then dia punya chuck. So dia punya chuck dia macam Bosch punya yang lama. Yang ni saya tak berapa suka sangat lah chuck macam ni. So bila ni dah ketatkan nanti, dia akan bergerak dia akan bergerak. So kita kena pegang satu collar dia ni, baru kita ketatkan. Dan benda ni kecil, jadi kadang-kadang tu susah nak ketatkan untuk dia punya ni chuck dia. So bateri dia, itu dia punya charge indicator dia. LED, terang juga LED dia. Okey, compact. Dia memang compact Dia punya drill dia, kalau tengok daripada bahagian ni dia pun dah pendek dah. Dia ni. Pendek dan sejengkal je. Macam tu je. Pendeknya. Jadi dia punya drill dia ada gap sikit kat sini. Yang ni takut nanti debu semua masuk nanti melekat dekat bearing ke apa ke semua tu. Itu tak sure sangat lah tu. Saya tengok berat dia berapa Berat bateri dia ialah 206.6 gram Yang lagi satu ni berat sikit, 207.3. Untuk unit dia sahaja berat dia adalah 691.7 gram. Ringan juga boleh tahan ringan. Jadi apa, bila package dia kecil molek macam ni, lepas tu ringan pula tu, lagi senang kita nak buat kerja pakai drill ni. Tapi satu benda lagi, drill ni tak ada hammer function Jadi dia hanya clutch setting untuk screwdriver apa benda semua tu, dan drilling function. Dia tak ada hammer drill. Jadi ini tak boleh digunakan untuk drill dinding lah. Pada kelas ni brushless drill driver dengan harga dia yang bawah RM200, ini memang adalah antara yang paling murah saya pernah jumpa. Yang brushless ke drill driver bawah RM200 set lengkap. Okey, untuk bateri dia saya dah buka lah. So bateri dia menggunakan repack punya light ion 18650 dia label kat sini 2000 mAh, tapi bateri tak ada nama lah. And then ini pun recycle punya bateri lah rasanya. Memang repack balik, tak smooth dia punya sleeve dia. Dia punya BMS, dia ada yang untuk jack untuk cucuk terus ke bateri untuk charge. So memang betul lah, dia 4 sel saja. So 4 sel maknanya benda ni ialah dalam 16 volt saja, 16.8 volt So kita test capacity dia. Saya discharge dulu dan kita recharge balik. Okey, so lepas charge dah discharge habis kosong, dia punya charging time dia 88 minit sejam lebih. Dia masuk 1083 mAh je. So maknanya battery capacity ni 1 m. So boleh nampak kat situ 01 083. Jadi capacity battery dia ni 1 m per hour je, bukannya 2 m per hour Okay, so kita nak test dia punya RPM terus pada gear 2 lah. Kita tengok berapa kelajuan dia. Okey, betul 1483, tak sampai 1500 Okeylah. Okey, kita akan test untuk screwdriver dulu function So screwdriver function
Bateri saya baru charge. Kita try dekat 15 eh. Straight ni. So cap dia straight. Tak ada sengit. So ketatkan tu nak kena pegang dia punya ni dan ketatkan lah. Kita try skru 2.5 inci dulu. Okay, ni kayu pine daripada pallet ni. Yang ni dah treated punya pallet. Kita try skru tanpa pilot hole eh. Okay, setting 15 dia ni gear 2 eh. So setting 15 dia dia punya skru lagi bawah eh. Okay, tak ada masalah eh. Okay, so sekarang ni kita try bolt yang ni pula eh. Dia besar sikit. So ni pun 2.5 inci. Jadi kita try masuk ni. Ni kepala hex eh. Jadi kita tukar kepala ni lah. Dia berhenti sendiri eh. Dia macam ada sistem kat dalam tu dia berhentikan. Okay. Kalau gear 1 dia boleh lagi masukkan lagi. Okay, kalau gear 1 dia boleh masukkan sampai dia strip eh kat dalam tu. Okay, boleh. Memang kuat eh. Memang kuat. So bateri dia macam dah malap sikit yang satu tu, tapi masih lagi 3 bar. Sekarang kita test tebuk lubang eh. So lubang ni hari tu saya buat pakai Milwaukee 4-in-1 tu, FDD. Jadi kalau nak tengok review untuk Milwaukee FDD tu, saya letak dekat description lah. Boleh tengok dekat bawah tu. Saya pakai speed bit ni eh hari tu, flat bit ni 20mm untuk tebuk lubang ni. Jadi kita try pakai ni, tengok kalau dia sanggup ke tak. Tembus eh. Okay, so kita try lagi. Lagi satu lubang kat sini. Okay, tembus eh. Okay,
Okay, so tadi drill bit dia tanggal, tapi yang kali ni okey. Dia memang apalah, apa dia macam Bosch juga, yang Bosch lama tu. Biasa kalau ketatkan pakai tangan macam ni, yang pakai dua-dua tangan macam ni kan, kadang-kadang dia tak berapa ketat. Saya ada beli auger bit ni. Ini besar auger bit ni. Ni pun adalah 20mm nya auger bit. Dia self drilling. Jadi yang ni dia akan tarik drill bit ni ke bawah. So kita tengok kalau drill ni sanggup ke tak. Okey, hari tu ada beli drill bit ni 20mm 3/4 inch self drilling punya bit. Jadi kita nak try tengok lah kalau pakai dekat Mark X ni macam mana. So kita try dulu lah tengok. Okey, speed 2, high speed . Okey, dia tak lepas . Sikit lagi nak lepas. Tapi gear 1 dia boleh . Gear 2 dia tak boleh. So kalau gear 2 tadi dia sangkut sampai dekat situ . Kalau gear 1 . Gear 1 boleh tembus . Gear 2 dia tak boleh tembus. Jadi dia punya torque dia masa gear 1 dia memang lagi kuat lah. Gear 2 dia tak larat lah nak habiskan. Setakat masuk sikit boleh, tapi lepas tu dia tak larat nak habiskan. Kita try lagi satu . High speed. Kita drill. Kali ni dia tembus terus . Untuk gear 2 dia boleh tembus terus kali ni. Jadi ikut nasib lah macam mana. Apa kayu ni pun daripada palletnya . Jadi ni pine treated. So sepatutnya dah memang dia dah cukup keras lah. So okey lah. Okey, sebagai kesimpulan . Drill ni dia memang berkuasa . Ni memang berkuasa drill ni. So dengan package dia lengkap dengan apa, dua bateri serta charger, siap dengan box untuk carrying case dia, memang berbaloi sangatlah dengan harga bawah RM200 . So harga dia ni satu set RM199, memang sesuai lah untuk dipakai di rumah ke apa semua tu . Tadi saya dah test pakai ni 20mm self fit nya drill bit. Ini memang akan menyeksa lah drill semua, cumanya dia boleh, kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Maknanya kekuatan dia ni dah borderline dah. Tapi saya rasa kelemahan pada drill ni . Bukannya pada dia punya motor dia ke apa. Saya rasa pasal dia punya bateri . Jadi bateri dia 1 amp per hour je. Jadi bila kita dah buat kerja keras sikit tu pun . Dah turun . Dia punya bateri indicator dah turun 1 bar. Tadi daripada full . So itu dia punya kelemahan dia sebenarnya. Kelemahan dia pada bateri, bukan pada drill. Jadi kalau ikut pendapat saya lah, yang ni kalau kita dapat bikin balik dia punya bateri dia, kita repack balik bateri dia yang berkualiti punya bateri, light ion bateri, kita beli externalnya dan kita repack balik ke dalam casing dia ni, memang sangat berbaloi. Sebab kenapa? Drill ni pada saya memang rasa bagus lah. Drill ni memang bagus untuk kerja-kerja drilling, untuk projek DIY di rumah ke apa semua tu . Memang sesuai sangat lah. Dia cuma bezanya dia tak boleh nak drill dinding je, itu je. So ok, apa, saya rasa setakat tu je review daripada saya. Akan ada banyak lagi review dan apa tutorial selepas ni yang saya akan publishkan. Jadi kalau tak nak ketinggalan, jangan lupa tekan button subscribe tu dan tekan bell icon tu untuk dapat notifikasi bila saya upload video baru. Okay, so jumpa lagi. Okay, bye.